Oke guys, nah saya sudah sampai di Gunung Kelut ini guys. Nah saya akan mereview atau mengeksplor gimana sih dalamnya Gunung Kelut itu guys, seperti apa. Nah di belakang saya itu adalah backgroundnya Gunung Kelut guys. Nah di situ ada bekas lahar waktu meletusnya Gunung Kelut tahun 2014 guys. Nah seperti itu. Nah nanti saya akan naik ke sana guys, naik ke atas sana. Nah seperti itu. Oke. Nah oke, ikuti terus video saya ya guys sampai selesai. Let's go. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a shot. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't be crying. I love the better below you, telling myself that this is the last time. It's wrong, I can't be crying. Slipping off in the moonlight when I know the truth. I hurt myself for you. On the ground, I know. Wih, jalannya ekstrim mas yuk. Hati-hati mas, pelan-pelan mas. Ngeri sekali mas. Keren guys, pemandangannya guys. Ini jalannya hanya setapak ini guys, kecil sekali. Nah itu ada mbaknya, ada mbak. Hai, jalan ya. Mantap pokoknya guys. Udah kan dingin sekali guys di sini. Oke guys, nah ini dulu di kanan kiri sini guys. Ini adalah pegunungannya itu sangat bagus guys. Nah di sini yang saya lewatin ini dulu adalah area parkir untuk kendaraan dan mobil guys. Nah di sini adalah pintu masuknya, ini terowongannya guys. Nah dulu di sini ada lampu-lampunya guys, jadi ada semacam lampu-lampu masuk di dalam terowongan sini. Nah dulu masih bagus. Nah ini pasca gunung meletus 2014, ini masih dalam tahap renovasi guys. Mudah-mudahan semua bisa berjalan baik. Nah di sini biaya naik ojeknya itu adalah 40.000 guys, jadi pulang pergi 60.000. jadi kalau kalian kesini nanti jangan heran kalau ditungguin sama masnya ojek. Nah gitu guys. Can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Calling.
can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Okay guys, kadang keindahan alam itu tergantung kepada manusianya ya guys. Kenapa begitu? Karena kebersihan alam atau wisata yang ada di daerah kita, kalau manusianya atau pengunjungnya itu sadar tentang kebersihan, maka tempat akan bersih seperti ini guys. Nah oke, oleh karena itu mari kita selalu menjaga tempat wisata yang kita kunjungi guys. Ciri khas di pegunungan yang dingin, bunganya seperti ini ya guys. Nah seperti ini. Nah itu dia. Nah
Gunung Krutnya tuh di sebelah sana, guys. Di balik antara gundukan bukit-bukit ini, nah di tengah-tengah itu adalah Gunung Krutnya, oke. Okay? Oke, okay, guys. Tapi di sini dulu ya, guys. Video aku tentang kawah Gunung Krut ya, guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, guys, apabila kalian menyukai video ini. Terima kasih.